si Willy nu meriksa darahna deh, nu ngambil darahna. Saha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini karena cuma sedikit, jadi ya ngakalin broodingnya supaya tetap anget. Dipakaikan kardus. Jadi ceritanya sekarang kita mulai lagi project ayam kampung supernya. Nah, ini di kandang yang ini tapi betinanya belum masuk semua, ini baru satu. Jadi yang di sini adalah kedua-duanya sepasang, itu silangan antara Bangkok dan Pelung sepasang. Hasilnya tadi yang di brooding tadi itu udah ada anakannya. Progresnya nanti mungkin bisa dilihat di video-video berikutnya, tapi kalau udah kita lihat di indukan dan si jantan ini nggak kurang ya, usianya kurang begitu matang, tapi kalau dari segi badan itu dominan ke Pelung, cuma sifat dan karakteristiknya memang sangat kampung sekali. Jadi kendalanya itu ketika kita pakai jantan Pelung itu susah buat kawin, dan di sini yaitu tujuannya memang kalau Pelung tuh udah bagus ya dari segi postur, cuma tinggal mengolah-ngolah sedikit-sedikit. Dan di sini alhamdulillah kita bisa dapat karakter besarnya itu dari si Pelung itu. Ini walaupun jago muda dengan betina yang udah matang, ya masih adalah hasil-hasilnya. Jadi ini masih dalam tahap baru jalan lagi setelah sekian lama ya. Biasanya kan dari dulu sering banget upload video ayam kampung. Nah, ini sekarang kita restart lagi. Ini satu, terus nanti kita ada, nanti bisa sebagai perbandingan. Jadi ini di area ini sekarang ada kandang lagi khusus untuk project ayam kampung. Nah, ini masih kosong. Ini masih kosong, belum diisi. Nah, yang ini sama satu area. Yang ini saudara, cuma beda punya saudara, beda bahan. Yang di sini itu diisi jantan Bangkok, betina kampung. Yang di sini, jadi nanti itu bisa buat perbandingan, ntar kita lihat ke dalam. Ini salah satu anakannya, aduh backlight ya, kurang jelas kelihatannya. Nah. Hah? Can gak dia telepon? Ini masih sangat dialamikan dulu karena memang semuanya ini ada 1, 2, 3, 4 siapan 4 kandang untuk project ayam ini. Kesemuanya itu masih
mulai ya, masih baru mulai, jadi belum diintensifkan. Nah, itu si indukannya sama jagonya. Ntar kita lihat dari deket ya. Aduh, nggak kelihatan ya. Perkampungan ini murni, murni perkampungan, tapi jantan juga ini udah sama silangan sih, ini silangan gak murni Bangkok. Jadi kalau yang ini jantan itu dari Bangkok Pelung. Jarang ketemu orang ayamnya kayak gini. Da kieu ya kandang tara di coot teh. Bubar. Bubar. Nah, ini kalau yang di sini betina semuanya Bangkok dengan jantan KUB. Ini di semuanya beda-beda materi buat nyoba, tapi mungkin nanti di kandang yang satunya yang masih kosong itu dipakai ke KUB murni. Anjir, jadi pada kabur lah. Mun watatan nu marah eta jaring ngasua. Di atas. KUB kok galak banget sih. Oke, jadi itu tadi video di tempat ayam kampung. Suasananya kurang kondusif karena memang kondisinya masih dibiarkan gitu aja dulu. Yang penting terawat aja dulu biar sampai gede dulu, sampai berkembang biak. Nah, terus ini ada satu lagi. Nah, yang ini nih bahan ini, yang ini sengaja ini beli yang Bangkok yang memang murni, belum silang-silang. Jadi kedepannya ini menyusul untuk jadi, ya kita harus tetap punya yang murninya gitu. Jadi yang ini nanti tetap dijaga murni, nggak disilang-silang buat stok pacak yang murninya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan temboloknya, itu pengaruh dari ini. Jadi minumnya rutin jamu sama probiotik karena jadi nafsu makannya bagus. Nah, itu tadi karena ada kebocoran langsung dibenerin. Itu aduh, banyak semut. Thank you.
ini yang paling aman karena ini yang paling sering di datengin kandangnya. Ini paling jinak, jadi ngobrol di sini aja lah. Skala ternaknya masih tetap kayak yang dulu-dulu di awal saya bilang, jadi masih skala kecil, skala rumahan, supaya kita sendiri nggak kerepotan dan supaya ternaknya itu sendiri mudah dikontrol. Dan yang terpenting itu kan gimana caranya mengolah supaya hasil panen setiap bulan itu sendiri mencukupi lah gitu tuh buat kita. Jadi kalau terlalu nafsu juga gede, banyak, agak repot juga kalau kita belum terbiasa untuk memanagenya. Jadi yang terpenting itu adalah kita mudah untuk memanagenya. Nah, jadi itu dululah perkembangannya untuk ayam kampung super ini. Nanti mudah-mudahan di video-video berikutnya kita tambahkan lagi.